Basket dan sepak bola. Kurung kurawal tutup.
gemar badminton dan renang. Dimas gemar berolahraga sepak bola. Chandra gemar berolahraga sepak bola. Dira gemar berolahraga badminton dan basket. Reni gemar berolahraga badminton dan basket. Lanjut ya. Nah, dijelaskan lagi ya, Nak. Apabila gemar berolahraga dinotasikan dengan tanda panah, pernyataan-pernyataan di atas dapat digambarkan sebagai gemar berolahraga. Jadi kata hubung dari kedua diagram itu adalah gemar berolahraga. Himpunan A kita tuliskan. Perhatikan gambarnya ya. Himpunan A pertama anggotanya tadi nama-nama A. Anak Pak Budi ada berapa? Ada 5 ya anak-anaknya. Anggotanya siapa aja? Rizka, Dimas, Chandra, Dira, dan Reni. Himpunan A. Di himpunan A itu ada noktah yang tanda titik itu tuh namanya noktah ya. Himpunan A ke himpunan B dihubungkan dengan tanda panah. Himpunan B anggotanya apa aja tadi? Yang gemar olahraganya itu badminton. Olahraganya adalah badminton, renang, basket, dan sepak bola. Kita tunjukkan ya. Yang pertama Rizka, perhatikan Rizka di situ. Rizka dihubungkan dengan tanda panah atau gemarnya apa? Badminton. Rizka gemarnya apa lagi selain badminton? Ya, Rizka gemarnya adalah renang. Jadi Rizka tanda panah ke arah renang. Yang kedua, siapa yang kedua? Dimas, perhatikan noktah Dimas dihubungkan ke tanda panah apa? Dimas gemarnya olahraganya apa? Ya, gemar olahraganya adalah sepak bola. Terus Chandra, Chandra gemar olahraganya apa? Noktahnya Chandra kita tanda panahkan arah ke sepak bola juga. Ya, pintar. Sekarang Dira, apa tuh Dira? Dira arahnya kemana anak-anak? Gemar apa Dira? Ya, yang pertama Dira adalah gemar badminton. Ada lagi nggak gemar apa lagi Dira? Ya, Dira gemar basket. Dira gemar badminton dan Dira gemar basket. Tanda panah Dira ada dua ya. Lanjut sekarang. Reni, Reni gemarnya ada berapa? Ya, Reni juga ada dua gemarnya. Itu tanda panahnya Reni, noktahnya dihubungkan ke badminton. Reni gemar badminton dan Reni gemar apa di situ? Gemar basket. Ya, untuk anak-anak penjelasan dari ibu, semoga kalian bisa memahami ya tentang diagram panah. Dari huraian di atas, relasi itu apa? Ya, relasi adalah himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Menyatakan relasi, relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara. Ada tiga cara ya menyatakan relasi. Yang pertama adalah menggunakan diagram panah. Yang kedua adalah dengan himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga dengan diagram kartesius. Jadi ada tiga ya anak-anak. Yang pertama apa tadi? Diagram panah menghubungkan pasangan berurutan. Dan yang ketiga adalah diagram kartesius. Masuk ke diagram panah. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada diagram panah ya. Himpunan A dan himpunan B. Nah, himpunan A anggotanya adalah Eva, Roni, Tia, dan Dani. Himpunan B, apa itu? Merah, hitam, dan biru. Merah, hitam, dan biru termasuk warna. Lanjut ya. Relasi antara himpunan A dan himpunan B dapat dinyatakan dengan arah panah. Oleh karena itu, diagram tersebut dinamakan diagram panah. Ya, ada arah panah, berarti itu namanya diagram panah ya anak-anak. Nah, lanjut sekarang yang kedua. Himpunan pasangan berurutan. Tadi sama, ada diagram panahnya di situ. Himpunan A, Eva, Roni, Tia, dan Dani. Himpunan B,
Ya, menyukai warna. Nah, pasangan berurutannya dituliskan. Pasangan himpunan, himpunan pasangan berurutan untuk relasi ini dituliskan. Ingat ya, kalau himpunan itu harus menggunakan kurung kurawal terlebih dahulu. Kurung kurawal buka, kurung kurawal biasa, eva, koma, merah. Kurung tutup, koma, kurung buka, Roni, koma, hitam. Kurung tutup, koma, Tia, koma, merah. Kurung tutup, koma, Dani, koma, biru. Dan kurung kurawal tutup. Jadi apa relasinya? Jadi relasi antara dua himpunan, misalnya himpunan A dan himpunan B, dapat dinyatakan sebagai pasangan berurutan, yaitu kurung buka misalnya adalah X, Y, kurung tutup, dengan X anggota dari A dan Y anggota dari B. Seperti tanda N itu anak-anak nanti dibacanya adalah anggota. Ingat ya, pelajaran waktu kelas 7 ya anak-anak. Lanjut sekarang, yaitu Kartesius yang menunjukkan relasi menyukai warna sebagai berikut. Nah, di situ ada gambar dari diagram Kartesius yang horizontal itu sebagai himpunan A, ini bawah tuh ya anak-anak, sebagai himpunan A, dan yang vertikal adalah anggota himpunan B. Kita tuliskan nama-namanya terus lebih dahulu, yaitu Eva, Roni, Tia, dan Dani. Himpunan B-nya merah, hitam, biru. Jadi apa? Ya, Eva, titik Eva kita hubungkan pakai garis putus-putus. Eva menyukai warna merah, ada noktah di situ. Eva menghubungkan ke merah. Roni, Roni kemana? Roni menyukai warna hitam, berarti Roni di garis putus-putus ke arah ke hitam. Nanti bertemu di titik noktah itu. Roni menyukai warna hitam. Yang ketiga, Tia menyukai warna merah, maka Tia dihubungkan ke yang warna merah di situ. Yang anak perhatikan gambarnya. Dan yang terakhir, Dani, kita gambar Dani dengan menggunakan garis putus-putus, yaitu Dani menyukai warna biru. Itu yang anak-anak dari relasi mengenai diagram Kartesius. Lanjut ya, masih semangat ya. Contoh yang kedua, perhatikan contoh di bawah ini. Ada himpunan S. S sama dengan anggotanya apa aja? Sapi, kambing, kera, dan harimau. Himpunan P, apa aja di situ? Rumput, pisang, dan daging. Dua himpunan di atas memiliki relasi, yaitu makanan. Perhatikan ya, relasinya adalah kata kuncinya makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk diagram panah, akan menjadi seperti berikut. Perhatikan, tadi himpunan S, itu anggotanya apa aja? Binatang-binatang tadi ya, sapi, kambing, kera, dan harimau. Himpunan P, itu makanannya apa? Rumput, pisang, dan daging. Kalau sapi makannya apa? Ya, sapi makannya rumput ya. Kita hubungkan noktahnya. Sapi menyukai rumput atau makannya makan rumput. Kambing, kambing makannya apa anak-anak? Ya, kambing tentunya makan rumput ya, nggak mungkin makan daging ya. Kambing makannya rumput. Kalau kera, kera makannya apa? Ya, kera makannya pisang. Kita hubungkan kera ke tanda panah pisang. Dan yang terakhir, harimau. Harimau makannya apa anak-anak? Ya, harimau makannya daging. Maka harimau, kita arah tanda panahnya ke makan daging. Lanjut ya, ke himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan menyatakan bahwa setiap himpunan terdiri dari anggota himpunan S dan P secara berurutan atau biasa dilambangkan dengan X dan Y ya, dengan X anggota S dan Y anggota P. Berikut ini contohnya. Tadi ya, S tadi himpunannya apa? Anggotanya
dan daging. Lanjut ya. Relasi antara kedua himpunan tersebut adalah makanan. Jika dinyatakan dalam bentuk himpunan pasangan berurutan, diperoleh X biasa kurawal, anggotanya apa ya? Sapi sama rumput. Oke, sapi menyukai rumput. Yang kedua, kambing, koma rumput. Kambing makannya rumput. Yang ketiga, kera, koma pisang. Kera makannya pisang. Dan yang terakhir, harimau, koma daging. Harimau makannya daging. Itu ya anak-anak, jangan lupa ya. Kalau pasangan berurutan, kurung kurawal yang di depan dan yang di belakang itu menggunakan kurung kurawal ya, bukan kurung biasa di situ. Lanjut sekarang, koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius memiliki dua sumbu. Nah, ingat ya, sumbunya adalah sumbu X dan Y. Setiap anggota himpunan kamu letakkan di titik yang bersesuaian dengan ketentuan himpunan S berada di sumbu X dan himpunan P berada di sumbu Y, seperti berikut ini. Tadi ya, kita paham kan tentang diagram Kartesius, yang X kita garis, itu garisnya horizontal, dan yang Y kita gariskan ke atas, itu secara vertikal. Kita tuliskan dulu anggota himpunan S-nya, apa aja tadi? Sapi, kambing, kera, dan harimau. Yang Y-nya, tadi yang P ya maksudnya, di situ yang Y yang secara vertikalnya adalah rumput, pisang, dan daging. Kita gambar lagi tuh anak-anak, sapi kita gambarkan ke arah rumput dengan menggunakan garis putus-putus. Kambing juga sama, kambing juga makannya rumput, jadi kambing kita gariskan ke arah rumput di situ menggunakan garis putus-putus. Kera, kera makannya pisang, kita gambarkan ya anak-anak di situ menggunakan garis putus-putus, kera ke arah pisang. Dan yang terakhir, harimau. Harimau makannya daging. Kita garis putus-putus, harimau ke arah ke daging. Ada noktahnya di situ ya, tadi yang menghubungkan relasinya. Sekian saja penjelasan dari Ibu. Jadi, apa yang dapat disimpulkan dari pengertian relasi? Ya, dari uraian yang Ibu bahas tadi dapat disimpulkan pernyataan berikut. Relasi dari himpunan A ke himpunan B adalah aturan yang menghubungkan anggota-anggota himpunan A dengan anggota-anggota himpunan B. Nah, menyatakan relasinya. Apa relasinya? Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan tiga cara. Yang pertama, menggunakan tadi apa? Diagram panah. Ya, pintar. Yang kedua apa? Himpunan pasangan berurutan. Ya, betul sekali. Dan yang ketiga adalah tentang diagram Kartesius. Setelah menyimak video pembelajaran dari Ibu, jangan lupa kalian menggunakan atau mengerjakan tugasnya di Google Form. Nanti Google Form link yang Ibu akan kasih ke kalian semua. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang fungsi. Ya, terima kasih semuanya anak-anak. Sekian aja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi farduthu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin.